Halo pembaca setia Tech Indonesia Games, kembali lagi bersama saya Kevin di sini dalam acara seperempat jam. Kali ini sedikit berbeda karena saya akan memainkan sebuah game PS Vita, jadi maklum kalau gambarnya off screen. Tapi saya ingin banget ngasih tahu tentang game ini kepada kalian semua, yaitu game yang berjudul Yomawari. Ini gamenya masih berbahasa Jepang dan keluaran Nipponichi Software, tapi ya cukup unik gamenya. Gamenya horror, tapi dengan visual yang bisa dibilang lucu. Jadi seperti apa gamenya ya, kita cek aja sekarang langsung. Yap, ini dia Yomawari. Menarik ya, loading screen-nya. Kalau kalian bisa lihat sih, bentuknya kayak anak kecil lagi jalan. Cuma apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya tidak tahu. Kita masuk aja ya. Hajime deh. Kita mulai saja permainannya. Sepertinya bakal serem nih gamenya. Kita lihat. Wah, artnya bagus ya. Guk. Oke, karena ini bahasa Jepang, jadi saya sendiri juga bahasa Jepangnya masih ancur-ancuran, jadi maklum kalau saya tidak bisa menerjemahkan semuanya. Jadi ya tebak-tebak sendiri aja deh, ini ceritanya apa. Oke, okay, gue mungkin bisa dijelaskan sedikit ya soal ceritanya. Jadi ceritanya si anak kecil ini sepertinya sedang berjalan-jalan dan karena sudah terlalu larut, dia mau pulang jalan-jalan bareng anjing. Ups, apa itu tadi? Oh, sorry, kecil. R tadi untuk lari dan L untuk ngezoom. Duh, ini vignette-nya sempit banget ya. Ups. Opo iki. Kan tombol lingkaran untuk melakukan action. Batu kecil. Ketiga, lingkaran tetap X. Tetap untuk makan. Ush! Okay. Mana anjingnya? Apa yang terjadi? Oke. Saya tiba-tiba dapat trofi. Kalian sedang mengira-ngira ini artinya loading ya, bukan tentang sesuatu yang lain. Poro, Poro itu nama anjingnya. Si Poro kabur. Biar saya carikan ya. Oke.
Ada seseorang pergi mencari sesuatu di film horor, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Ya ampun, gelap banget. Sebentar, sepertinya saya harus meningkatkan brightness-nya dulu. Oke. Tetap gelap. Ya sudahlah. Oh, saya bergerak kemana-mana sekarang. Oke, sepertinya kita harus mencari ini. Oh, kita harus mencari si Oni-chan. Ini Nippon Ichi bikin gamenya unik sekali ya. Terus kemana lah kita? Kiri tidak bisa, ya kita ke kanan saja. Ini yang di bawah itu stamina meter, kalau kalian belum tahu. Dapat duit. Kira-kira buat apa ya duit-duit seperti ini? Halo, nggak bisa. Di sini juga nggak bisa. Wah. Jalanannya mengingatkan saya waktu ke Jepang ya. Sepi dan mengerikan. Oh ya, enak. Kiri atau ya, kita nanti lihat aja ya. Oops, what is that? What is that? Oh, L itu bukan buat nge-zoom, tapi buat nge-strike. Interesting mechanics. Terus, oh, event. Oke. Oh shit, kita harus kabur. Kabur. Ambil duit, ada duit enggak? Ah, ada. Oke, ya, kabur. Jangan panik. Tak sini mungkin saya juga nggak tahu ini kemana. Sini mungkin sini. Oke, bu, saya benar-benar nggak tahu ini harus kemana, tapi ya sudah, kita maju saja dulu. Sepertinya kita harus kabur dari hantu yang tadi ya, atau makhluk apapun itu. Ups, apa tadi? Nggak apa-apa. Oke, kita kembali ke awal ini sih. Kenapa tiba-tiba bergetar-bergetar? Kenapa bergetar-getar? Coba ke kanan, ke kanan. Oh shit, ada di sana. Waduh, gawat ini. Harus kemana kita? Wah, intens sekali gamenya. Maaf kok, kalian tiba-tiba nggak bisa lihat apa-apa ya di sini. Waduh, kita lewatnya harus bagaimana ya? Oh shit, ada dua! Ini agak membingungkan ya. Kemana kita harus pergi? Harus berputar. Ma, aku mau pulang saja, Ma. Tidak bisa, Nak. Makanan? Ah, nggak bisa juga. Sepertinya mau nggak mau kita harus ngelewatin dua hantu tadi ya. Tapi entah bagaimana caranya. Kan harus dipancing ya.
Ya, itu satu-satunya cara untuk tahu sih. Oke, ayo sini. Ayo sini, Mas. Ayo sini, sini, sini. Mana, mana? Ayo, ya. Ayo, 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 sini, ayo. Ayo, sini, ayo, ayo. Ayo, ayo, Ma. Tidak bergerak. Coba lari. Hiat. Oh, bisa. Lari, hiat. Oh, kalau dia ketakutan, maka si staminanya akan jatuh lebih cepat lagi. Ah ya, I see, I see. Coba sini. Jalanannya cukup. Cukup lagi sini, udah gelap banget. Sumpah deh, nak. Kamu tuh udah malam-malam kok nyasar ke tempat yang tidak dikenal. Oke, okay, ada event. Oh, hai. Oops. Iya, saya lagi nyari-nyari. What? Suruh tutup mata. Ya ampun. What? Okay, that's not funny. That is not funny, guys. Onee-chan. 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 Oh shit, this is fucked up, man. Tekan tombol start untuk membuka peta. Menarik, menarik. Untuk option, oke. Kita harus segera ke kemana? Ke rumah ya? Ya benar, kita harus pulang lagi ke rumah. Oops, apa itu? Oh shit, what the hell? What the fuck? Oh man, that's so creepy gila. Okay. Okay. Oke, okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Kita bisa kabur, kabur, kabur. Oke, okay, kita bisa pakai ini sepertinya. Oke, okay. Saya ketabrak dengan musuhnya. Diulang lagi dari sini, kita coba lagi. Mbak Kekok. Oh shit, Mama Mia. Oke, mungkin kita bisa menggunakan koin yang ini ya untuk mengalihkan perhatian. Ah, benar. Oh shit. Oh, lari 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 lari. Udah enggak ada koin lagi. Oh, bisa. Oh, enggak bisa. Oke, okay, bisa. Ada koin.
Okay, what now? Apa itu semacam save point? Masukkan 10 yen dan bisa nge-save. Oke, okay, I understand. Jadi begitu. Masukkan 10 yen. Oke. Okay. Sepertinya itu dulu aja kali ya dari saya tentang apa ya? Seperempat jam dari Yomowari. Ini benar-benar merupakan sebuah game horor yang cukup unik. Menghadirkan visual yang lucu, tapi juga gameplaynya apa ya, unik juga sih. Masih kerasanya seperti game horor di mana harus sumput-sumputan dan kejar-kejaran dengan hantu. Dan di sini ada mekanisme menggunakan senter, di mana dengan menggunakan senter bakal kelihatan musuhnya ada di mana. Dan ini apa ya, game cukup unik juga sih. Saya belum pernah lihat game seperti ini. Dan dilihat dari mapnya, sepertinya kita bakal pergi ke tempat yang sangat jauh sekali. Oke, kayaknya itu dulu dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like, share juga dengan teman-teman kalian, dan subscribe juga Tekken Asia Games untuk berita tentang untuk konten video game yang terbaru. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.